canang pendekar hebat bunyinya, raja berangkat istana puri. Jangan kau cabar darjat panglima, salah disanggah ajal menanti. Tampak helang terbang sekawan, merentas puri menuju selat. Keris dijulang simbolik pahlawan, taat di patri menjunjung adat. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sudah menonton Teroka di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan untuk hari ini, saya akan menemani anda selama satu jam untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tahap 2. Kita dan bersama dengan Mira hari ini, cikgu kita Cikgu Hasfalila. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat cikgu ya? Ya, alhamdulillah sihat. Mira, apa khabar? Saya pun sihat. Alhamdulillah cikgu. Selamat datang ke kelas Teroka pada pagi ini cikgu. Di mana hari ini kita nak meneroka bersama-sama, di mana topiknya ialah Yang Tuan Antah dan Antenor. Okey, betul. Wah, satu nama besar terutama sekali di dalam tokoh-tokoh kepahlawanan negara kita, cikgu ya. Okey, betul Mira. Okey, dan untuk hari ini cikgu, bukan hanya ada saya sahaja yang akan sama-sama meneroka dengan cikgu, tetapi juga ada anak-anak murid cikgu. Ya, betul. Dari pelbagai latar belakang sekolah, tapi sebelum tu cikgu, saya nak berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu Hasfa. Mungkin cikgu Hasfalila boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Okay, terima kasih Mira. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, saya Cikgu Hasfalila binti Hasan. Mira boleh panggil saya Cikgu Hasfa. Okey ya. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Sentosa Rawang di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor. Dan tahun 2021 ni merupakan tahun ke-12 saya mengajar. Wah, tahun ke-12 cikgu ya. Satu pengalaman yang panjang tu cikgu. Yeah. Dan pengalaman 12 tahun itulah yang cikgu Hasfa ingin kongsikan di sini untuk betul. Kita sama-sama mahirkan ataupun meneroka tentang mata pelajaran ini cikgu. Dan cikgu, macam kita tahu kita masih lagi dalam melawan COVID-19 ini, jadi saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Sama-sama dan juga saya. Baik, kepada anda semua yang berada di rumah, ingatlah untuk sentiasa patuh kepada SOP kerana kita masih lagi belum menang. InsyaAllah akan ada kemenangan pada akhirnya juga cikgu ya. Sama-sama kita berusaha. Baik cikgu, kita ada murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini dari empat buah sekolah yang berbeza. Yang pertama, kita ada murid dari SRJKC, Jinjang Selatan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di manakah? Wah, hai semua. Selamat pagi. Hai. Hai. Cerianya semua, lengkap, bertanjak cikgu ya. Ada yang mengenakan pakaian tradisional, berbaju Melayu, berbaju kurung. Semua ceria. Okey, baik. Kita ada murid dari SRJKC Jinjang Selatan, Kuala Lumpur. Silakan. Nur Bahia. Okay, silakan Bahia. Assalamualaikum Cikgu Hasfa, Kak Mira. Nama saya Nur Bahia Amani binti Hamad Nazul. Saya bersekolah di SRJKC Jinjang Selatan, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Amani. Wow, baik. Amani ya, Nur Bahia Amani. SRJKC Jinjang Selatan. Okey, baik. Terima kasih Amani. Yang seterusnya kita pun ada Yap Zin Mei. Yap Zin Mei. Hai, Cikgu Hamira. Nama saya Zin Mei. Saya bersekolah di SRJKC Jinjang Selatan, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Zin Mei. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Baik, kita pun ada murid dari Sekolah Bukit Beruntung 2 Rawang Selangor. Ryan Zulharis. Hai Raya, selamat pagi. Assalamualaikum. Hai Cikgu Umi. Hai Cikgu Aspa, Kak Mira. Nama saya Ryan Zulharis, Cikgu Pakul Razi. Saya bersekolah di SK Bukit Beruntung 2 Rawang. Boleh panggil saya Ryan. Salam perkenalan semua. Selamat perkenalan, Ryan. Baik, kita ada murid kita yang keempat, Nur Izzah Amani dari SK Ketengah Jaya Kemaman Terengganu. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum, Cikgu Hasfa, Kak Mira. Nama saya Nur Izzah Amani binti Rustan. Saya bersekolah di SK Ketengah Jaya Kemaman. Boleh panggil saya Izzah. Selamat pagi dan salam perkenalan semua. Baik, salam perkenalan juga. Dan kita ada murid dari SK Bukit Sentosa, Rawang Selangor, Amni.
Assalamualaikum, hai Cikgu Asfa dan hai Kak Mira. Nama saya Amin Zulaika binti Mama Arizi. Saya bersekolah di SK Bukit Sto Sarawang. Boleh panggil saya Zulaika. Dan selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan Zulaika. Dan yang terakhir sekali Cikgu dari sekolah yang sama iaitu Hamzah Asadullah. Silakan Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Cikgu Asfa, hai Kak Mira. Nama saya Hamzah Asadullah binti Mama Bilal. Saya bersekolah di SK Bukit Sentosa Rawang. Boleh panggil saya Hamzah. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan juga diucapkan buat semua murid-murid di Google Meet, Cikgu. Yeah. Semuanya sangat ceria, lengkap dengan bendera Jalur Gemilang semua, Cikgu. Ya? Baik, Cikgu. Hari ini, apa yang Cikgu nak fokuskan dalam penerokaan kita pada pagi ini, Cikgu? Silakan. Okay, baiklah, Mira. Okay, pada pagi ini, apa yang akan saya bersama-sama anak murid di talian akan teroka ialah tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya kita akan meneroka sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya kita juga akan terus meneroka peristiwa penentangan yang telah tercetus akibat kebangkitan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Selain itu juga Mira, kita akan melihat kepentingan untuk kita sama-sama menghargai perjuangan pemimpin kita yang dulu. Dan untuk segmen yang berikutnya, kita ada aktiviti hands-on. Okay. Jadi, cikgu minta murid-murid di rumah dan juga murid-murid di talian untuk sama-sama bersedia dengan buku teks sejarah tahun 5 dan juga buku catatan. Okay. Mana tahu kamu ada maklumat baru yang dapat dalam slot teroka kita pada pagi ini. Boleh kamu catatkan. Ya, betul. Dan bila saya dengar objektif yang cikgu nak capai kepada hari ini, terlalu banyak penerokaan yang kita ingin lakukan bersama-sama cikgu. Dan yang buatkan saya begitu teruja sekali apabila kita ingin mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang dua orang tokoh ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini untuk lebih banyak penerokaan bersama-sama hanya di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda? Seri Menanti ialah tempat bersemayam yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baik cikgu, tadi cikgu kata kita nak fokuskan ataupun nak meneroka tentang latar belakang Yang Tuan Antar dan juga Antenom cikgu. Betul. Jadi silakan cikgu untuk penerokaan kita bersama-sama. Okey, baik, terima kasih Mira. Okey. Baik, dalam buku teks sejarah tahun 5 ni, dalam unit 5 yang bertajuk Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang, ada menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang pernah bangkit menentang penjajahan. Baik, cikgu minta murid di rumah dan juga di talian, kamu boleh buka buku teks sejarah ni muka surat 58 dan 59. Okey, baik. 58 dan 59. 59. Ya? Okey, kalau kamu tengok di peta itu, kan ada disenaraikan tokoh-tokoh berserta lokasi kebangkitannya. Baiklah cikgu nak murid di talian cuba beritahu cikgu dan kawan-kawan, siapakah tokoh yang terlibat di Negeri Sembilan? Siapa nak cuba? Negeri Sembilan. Siapa nak cuba? Boleh nak cuba cikgu. Silakan. Zulaika. Okey, Zulaika silakan. Saya nampak Yang Tuan Antar di Negeri Sembilan, cikgu. Okey, betul. Okey, tahniah Zulaika. Yang Tuan Antar lokasi kebangkitannya adalah di Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Seterusnya untuk tokoh yang kedua kita pergi ke Negeri Sabah. Okey, baiklah di Sabah. Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Alright, Zime, silakan. Silakan Zime. Saya nampak Mat Saleh dan Antenom di Sabah, cikgu. Okey, Mat Saleh dan Antenom. Okey, betul di Sabah kita ada dua orang tokoh yang disenaraikan dalam buku teks ni lah, Mat Saleh dan Antenom. Tetapi untuk hari ini kita akan teroka tokoh tempatan yang bernama Antenom. Dan antara Yang Tuan Antar dan juga Antenom ni, Mira, saya akan meneroka Yang Tuan Antar dulu. Okey, okay. Baik. Murid-murid cikgu di talian, kamu rasa kan? Okey, kenapa cikgu akan meneroka Yang Tuan Antar dulu berbanding dengan Antenom selepas itu? Okey, siapa nak bagi jawapan? Siapa nak cuba? Ya, siapa nak cuba? Cikgu Ryan cuba. Okey, Ryan, silakan. Ryan.
Macam yang saya tengok di buku tes ini, cikgu, tahun peristiwa kebangkitan yang Tuan hantar berlaku lebih awal berbanding tahun peristiwa kebangkitan Antenum di Sabah. Peristiwa penentangan yang Tuan hantar berlaku pada tahun 1875 dan peristiwa penentangan Antenum berlaku pada tahun 1915. Okey, betul. Bagus. Betul, cikgu. Ya. Tahniah Ryan. Okey. Yang mengikut kronologi, peristiwa kebangkitan Yam Tuan Antah berlaku lebih awal berbanding peristiwa kebangkitan Antenum. Ya, macam yang Ryan beritahu tadilah. Peristiwa kebangkitan Yam Tuan Antah bermula pada 1875. Kan? Manakala peristiwa yang melibatkan Antenum pula berlaku pada tahun 1915. Okey, baiklah, jom kita teroka tokoh yang pertama, iaitu Yam Tuan Antah. Okey, baiklah, siapa nak beritahu dengan cikgu serta kawan-kawan di rumah siapakah Yam Tuan Antah ni? Hamzah nak cuba, cikgu. Okay, Hamzah. Silakan. Cikgu, nama sebenar Yam Tuan Antah ialah Tunku Antah Raja Radin. Beliau merupakan anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, betul ya, Hamzah. Okey, tahniah. Nama sebenar Yam Tuan Antah ni, Mira, ialah Tunku Antah Raja Radin. Dan Yam Tuan Antah ni merupakan anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat pula sebab-sebab yang telah mendorong kebangkitan Yam Tuan Antah untuk memimpin orang Melayu dalam menentang penjajahan British di Negeri Sembilan. Baiklah, untuk sebab penentangan, murid cikgu di talian. Siapa nak mulakan? Izzah nak cuba jawab, cikgu. Silakan. Silakan. Yam Tuan Antah menentang British kerana British mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Izzah. Okey, sebab yang Izzah nyatakan, Yam Tuan Antah menentang British kerana kerana British mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. Okey, wow, itu dia. Okay. Ya? Okey, sebab yang seterusnya. Siapa nak cuba? Apakah sebab lain yang telah mendorong kebangkitan Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan? Okey, murid cikgu. Cikgu Amani nak cuba, cikgu. Okey, Amani, silakan. Antara sebab lain kan, cikgu, kenapa Yam Tuan Antah menentang British di Seri Menanti? Negeri Sembilan kerana British dia telah menyokong Datuk Kelana yang mendakwa teraji ialah wilayahnya, dan Yam Tuan Antah juga tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana. Okey, betul. Cikgu. Ya, betul, Mira. Okey. Tahniah Amani, okey. Antara sebab lain yang telah mendorong kebangkitan Yam Tuan Antah untuk menentang British ialah apabila British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa teraci ialah wilayahnya, dan Yam Tuan Antah tidak bersetujulah dengan tindakan British ni yang menyokong Datuk Kelana tadi. Baiklah, untuk sebab yang seterusnya, siapa nak cuba? Sebab yang keempat, cikgu. Ya, betul. Sebab yang keempat. Siapa yang nak cuba? Okey, sebab yang seterusnya. Saya nak cuba, cikgu. Silakan. Sebab penentangan Yam Tuan Antah yang seterusnya, cikgu. Yam Tuan Antah bimbang British meluaskan kuasanya terhadap wilayah yang lain. Okey, betul. Okey. Baik, tahniah Zulaika. Okey, sebab yang seterusnya ialah Yam Tuan Antah bimbang British akan meluaskan kuasanya di wilayah lain. Okey, okay. Baiklah. Itu antara empat sebab penentangan Yam Tuan Antah, cikgu. Okey. Kita akan lihat ya peta. Okey, boleh, cikgu. Peta jajahan Seri Menanti. Peta jajahan Seri Menanti. Okey, baik. Kalau kita lihat di peta itu ya. Okey, kita dapat lihat ya kawasan Sungai Ujong, Teraci. Yang suka saya nak beritahu Mira. Okey, ya, Yam Tuan Antah ni, Yam Tuan Antah ni merupakan Yam Tuan Besar yang dilantik oleh Pembesar Negeri Sembilan. Tetapi pelantikannya sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti belum lagi diiktiraf oleh British masa ini. Pada waktu itulah. Ya, betul. Jadi ialah sebagai Yam Tuan Besar di situ, tindakan British yang campur tangan terhadap pentadbiran di Sungai Ujong pastilah mendatangkan rasa tidak puas hati dan rasa marah Yam Tuan Antah. Dan begitu juga apabila Datuk Kelana mendakwa Teraci adalah wilayahnya. Sedangkan kalau kita lihat di peta itu, okey,
Teraci juga adalah salah satu daripada jajahan Takluk Sdi Menanti. Dan tindakan British pula menyokong Datuk Kelana. Dan pastinya itu makinlah menambahkan rasa tidak puas hati yang Tuan Antah terhadap British di Negeri Sembilan. Pada waktu itu. Betul. Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan lihat pula peristiwa penentangan yang telah tercetus akibat kebangkitan Yang Tuan Antah yang memimpin orang Melayu untuk menentang campur tangan dan penjajahan British. Baiklah, untuk peristiwa penentangan. Okey, murid cikgu di talian, siapa nak cuba? Peristiwa penentangan yang pertama. Cikgu Zine nak cuba. Okey, Zine, silakan. Pada tahun 1875 berlaku penentuan di Parut. Okey. Pada tahun 1875 berlaku pertempuran di Paroi. Okey, baik. Okey, betul. Okey, seterusnya. Setelah pertempuran yang pertama berlaku di Paroi, apakah tindakan Yang Tuan Antah ni? Tindakan seterusnya? Ya. Adakah Yang Tuan Antah berjaya menawan Paroi, Zin Mei? Yang Tuan Antah berjaya menawan Paroi namun mesti menyerang balas dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah. Okey, betul. Berjaya, cikgu, menawan Paroi. Baik, Yang Tuan Antah berjaya menawan Paroi. Okey, namun British menyerang balas. Okey, British menyerang balas dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah. Okey, baiklah. Untuk peristiwa yang seterusnya, apa yang berlaku setelah pasukan Yang Tuan Antah dikalahkan oleh British? Cikgu Ryan cuba. Silakan, Ryan. Ryan, silakan. Apa yang berlaku setelah pasukan Yang Tuan Antah dikalahkan oleh British, cikgu? Pada tahun 1876, Yang Tuan Antah berunding dengan British untuk menyelamatkan persengketaan. Okey, betul Ryan, kitanya. Seterusnya, okey, setelah pasukan Yang Tuan Antah dikalahkan oleh British, maka pada tahun 1876, Yang Tuan Antah membuat perundingan dengan British untuk menamatkan persengketaan. Baiklah, seterusnya, apakah hasil daripada rundingan antara Yang Tuan Antah dan pihak British tu? Apakah keputusannya? Siapa nak cuba? Kalau tak ada, saya nak cuba. Saya. Okey, adik, silakan. Saya nak cuba. Hasil daripada rundingan tersebut, Yang Tuan Antah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Sdi Menanti. Okey, betul, Hamzah. Okey, tahniah. Hasil daripada rundingan antara pihak British, Tuan Besar Negeri Sembilan dan Yang Tuan Antah, barulah Yang Tuan Antah diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sdi Menanti Negeri Sembilan. Wah, itu kronologi cikgu ya. Ya, betul. Dari awal bagaimana? Ya, kita boleh lihat di peta alirnya kronologi peristiwa penentangan yang melibatkan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Baiklah, kita akan teruskan meneroka tokoh yang kedua. Baik, tokoh yang kedua. Tadi kita di Negeri Sembilan, cikgu. Betul. Kali ini kita terbang pula ke bumi Sabah. Ya, betul. Kita akan meneroka tokoh yang kedua iaitu Antenom. Okey, baiklah, untuk tokoh yang kedua Antenom. Okey, murid cikgu di talian. Okey, siapa nak mulakan? Siapakah Antenom yang kamu kenal berdasarkan rujukan kamu di buku teks sejarah tahun 5? Silakan. Okey, silakan Iza. Nama sebenar Antenom ialah Antara Sembilan. Beliau dilahirkan pada tahun 1870 di Sidar Pendidik Terangit untuk tahun Jangan salah. Okey, betul. Ya, Iza, nama sebenar Antenom Mira ya ialah Ontoros bin Buyusan. Beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pinikit, Salangit, Ulu Tahol, Pensiangan Sabah. Okey, Mira nak tahu tak asal usul nama Antenom ni kan? Okey, menurut waris keluarga Antenom ya. Okey. Nama Antenom ni ialah gelaran sebenarnya yang diberikan oleh SBUB atau Syarikat Borneo Utara Berhad. Ya, ya, betul. Nama yang diberikan oleh SBUB kepada Ontoros bin Buyusan ni, gelaran. Okey, gelaran yang diberikan. Gelaran yang diberikan ialah Antenomat.
Anti Nomad. Ya, Anti Nomad yang membawa maksud di situ ialah penentang penjajah. Ini seperti yang diceritakanlah oleh waris keluarga Antenom. Jadi Anti Nomad dah lama-lama kan dah nama tu menjadi Antenom. Antenom lah singkatannya. Ya, betul. Okay. Dan sampai sekarang kita mengenali Ontoros Bimbiusan ni sebagai Antenom, ya, pahlawan murid yang bangkit menentang penjajahan di bumi Sabah. Okey, baiklah. Kita dah kenal siapa Antenom kan, asal usul nama Antenom. Sekarang kita lihat pula ya Mira, apakah sebab-sebab yang telah mendorong Antenom untuk bangkit memimpin kaum murid bagi menentang SBUB di Sabah. Right? Okey. Dan untuk kita tahu apakah antara sebab-sebabnya cikgu? Ya, saya dapat rasakan saya tahu antara sebabnya. Mungkin ada kaitan juga macam mana pendekatan ataupun penentangan oleh Yang Tuan Anta. Kalau nak tahu, kita akan teroka bersama-sama selepas ini, jangan ke mana-mana. TV KPM. Tahukah anda, kekuatan dan kekebalan Antenom terletak pada tali pengikat di tangan dan kakinya. Bagi menewaskan Antenom, tali tersebut perlu diputuskan dengan menggunakan pedang miliknya. Kita di Teroka di Didik TV KPM. Sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu sudah menerangkan sedikit tentang latar belakang ataupun sebab penentangan tokoh Yang Tuan Anta, iaitu tokoh di Negeri Sembilan. Dan sekarang ini cikgu nak masuk pula tokoh yang kedua, iaitu Antenom, iaitu seorang pahlawan yang berjiwa besar di Sabah. Ya, cikgu, ya. Jadi persilakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Baiklah, tadi kita dah kenal siapa Antenom, dan seterusnya kita lihat pula sebab penentangan yang telah mendorong kebangkitan Antenom di Sabah. Baiklah, murid cikgu di talian, siapa nak mulakan? Bagi tahu kawan-kawan di rumah dan juga di talian, apakah sebab penentangan Antenom di Sabah? Siapa nak cuba? Amani nak cuba, cikgu. Okay, silakan, Amani. Antara sebab penentangan Antenom di Sabah, cikgu, Syarikat Borneo Utara Berhad atau SBUB telah menjadikan kaum murid sebagai buruh paksa untuk membina jalan. Okey, betul. Okey, tahniah Amani. Antara sebabnya Amira, SBUB menjadikan kaum murid sebagai buruh paksa untuk membina jalan. Okey, baiklah. Sebab yang seterusnya. Siapa nak cuba? Iza nak jawab, cik. Okey, Iza, silakan. Iza. SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu nenek moyang mereka. Okey, betul. Okey, bagus Izzah. Okay, tahniah. Antara sebab lain, Mira, SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Ya, yeah? Okey, baiklah. Untuk sebab yang seterusnya, murid cikgu di talian, siapa nak cuba? Sebab yang ketiga, cuba, cikgu. Ya, silakan. Sebab lain, cikgu, ialah pengenalan cukai baharu yang membebankan dan SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Okey, betul ya. Sebut yang Zulaika sebut, sebab yang Zulaika sebutkan tadi. Okey, SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian dan juga pengenalan cukai baharu yang membebankan rakyat. Inilah antara sebab-sebab yang telah mendorong kebangkitan Antenom ya, untuk memimpin kaum murid bagi menentang SBUB di Sabah. Okey, baiklah. Okay. Kita dah lihat sebab-sebab penentangan ya, yang mendorong kebangkitan beliau. Okey, sekarang kita akan saksikan pula. Kita akan teroka peristiwa penentangan yang telah tercetus akibat kebangkitan pahlawan Antenom. Okey, murid cikgu di talian, siapa nak cuba? Penentangannya kenapa? Ya, bagaimana peristiwa penentangannya bermula? Cikgu Zinmei nak cuba. Silakan Zinmei. Zinmei. Antenom mengetuai pahlawan dulu untuk menentang SBUB dan membina kubu di sila penyakit selama dulu sungai Tahu dan Pesimat. Okey, betul ya. Zinmei bagi tahu tadi, Antenom mengetuai pahlawan murid untuk menentang SBUB dan membina kubu di Silar Pinikit
Salangit Ulu Sungai Tahol Pensiangan. Okey, baiklah. Seterusnya, apa tindakan Antenom setelah beliau memimpin perjuangan kaum murid tu? Siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Ryan, silakan. Silakan, Ryan. Pada tahun 1915, Antenom melancarkan serang handap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SPB di Persiangan dan membina kubu di Sungai Salangit. Okey, betul. Okay. Tahniah, Ryan. Okey. Yang seterusnya, peristiwa yang telah tercetus ialah pada tahun 1915, Antenom melancarkan serang hendap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SBUB di Pensiangan dan membina kubu di Sungai Salangit. Baiklah. Okey, itu saya tengok itu antara peralatan tradisional bagi kaum murid kan cikgu ya, kan? Ya betul. Okay. Baiklah, seterusnya, apakah yang berlaku setelah serangan demi serangan berlaku antara SBUB dan juga pihak Antenom? Siapa nak cuba jawab? Hamzah nak cuba, cikgu. Okey, Hamzah. Silakan. Selepas Antenom melancarkan serang hendap terhadap SBUB di Persiangan, Antenom akhirnya menyerah diri kepada SBUB untuk menyelamatkan keluarganya, pengikutnya dan juga kaum murid. Okey, betul. Okey, tahniah Hamzah. Okey, akhirnya ya. Setelah berlaku beberapa kali serang balas antara SBUB dan juga pihak Antenom, okey, Antenom menyerah diri kepada SBUB demi untuk menyelamatkan keluarga, pengikut dan kaum murid daripada terus-menerus menjadi buruan SBUB. Ya? Kita dapat lihat betapa hebatnya semangat seorang pejuang yang sanggup mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya, pengikutnya dan juga kaum murid. Dan ini betul ke cikgu, kemudian Antenom ditangkap oleh pihak SBUB cikgu? Dia menyerah diri. Menyerah diri. Dia menyerah diri. Baiklah, Mira, untuk segmen yang seterusnya, kita ada aktiviti bersama murid. Okey. Baiklah, untuk tahu apa aktiviti yang akan kita lakukan bersama murid, okey, sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. Jom. Video tentang Anggalang ataupun tarian Anggalang dan juga Megunatik, cikgu. Boleh cikgu berceritakan sikit tentang tarian ini? Okay, baiklah, tarian Magalang Magunatik ya. Ataupun macam yang Mira sebut tadi, Anggalang Magunatik. Okey, saya difahamkan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah bahawa kaum murid ni dia ada 8 subetnik. Jadi sebutan Anggalang ataupun Magalang tetap betul. Okay. Tapi merujuk kepada tarian yang kita saksikan sebentar tadi. Okey, tarian Magalang Magunatik ni merupakan tarian kebudayaan kaum murid. Dan dapat kita saksikan ya tadi Mira, penari lelakinya membawa perisai, okey, sebagai props. Ya, semasa mereka menari. Ini dia. Perisai ni cikgu ya? Ya, betul. Okey. Okay. Jadi perisai inilah yang akan kita buat dalam aktiviti bersama murid hari ini. Wah, menariknya nak buat perisai ni cikgu. Ya. Okey, okay. Baiklah. So apa yang kita perlukan? Okey. Kertas, okey, kad dan juga benang ya, benang kait. Okey, baiklah, mula-mula kan. Apa yang perlu kita buat ialah kita melukis corak ukiran. Corak ukiran di kertas warna. Okey, kalau murid tak ada kertas warna, mungkin murid boleh gunakan kertas lukisan. Mereka lukis corak ukiran dan mereka boleh warnakan corak tu. Dan selepas itu, mereka guntinglah ikut corak tu. Okey, dan setelah siap corak ukiran, okey, mereka perlu memotong kotak. Kotak kalau di rumah mungkin senang kita jumpa kotak kan. Okey, kotak kosong dan kalau nak menarik bolehlah diwarnakan atau dibalutkan kotak tu dan perlu dipotong mengikut bentuk perisai ni. Okey, okay, bentuk dia ada sedikit tajam juga cikgu kan.
dan kena keraslah kalau kertas betul. Yang lembik nanti jatuh pula okay, kan sebab, tak kukuh. Nah, sebab tu kita pilih kotak tadi. Okey. Okay. Baiklah kita tampal tampal corak ukiran di kotak ataupun pada hari ini cikgu memilih untuk menggunakan mounting board. Okey, saya tampal juga cikgu. Boleh. Cantik ukiran ni cikgu. Untuk perisan cikgu, ukirannya boleh berbeza-beza ke? Boleh ikut kreativiti murid. Oh, tapi biar bermotifkan ukiranlah. Okey. Saya pun tampal juga. Okay, tampal dengan kemas. InsyaAllah. Baik. Dan bila kita lakukan craft ni cikgu, aktiviti craft ni cikgu, seperti ada gabung jalin juga dengan pendidikan ataupun mata pelajaran pendidikan seni, cikgu. Ya, betul, Mira. Okey, ini memang inilah aktiviti pendidikan seni. Okey, baik. Setelah kita siap tampal corak ukiran, okey, kita potong pula kotak untuk membuat bingkai. Okey, macam hari ini cikgu memilih untuk memotong mounting board lah. Dan pastikan saiz bingkai itu ialah sama dengan tapak perisai ini. Okey, supaya dia samalah menggambarkan. Sebagai satu aksesorinya jugalah di bahagian luar kan cikgu. Kita boleh tampal bingkai ini. Dan ini ialah cikgu lilit dengan menggunakan tali benang ke cikgu? Betul. Saya menggunakan benang bulu kambing ataupun kita sebut benang kait. Benang kait. Okay. Tapi kalau kata murid tak ada kan, boleh juga gunakan tali. Sebab kita sebenarnya nak kenalkan teknik tekat. Teknik tekat ataupun teknik sulam kepada murid. Sebab teknik tekat ni juga merupakan salah satu teknik yang terdapat dalam pendidikan seni. Betul. Okay. Dan juga antara teknik tradisional juga. Ya, betul. Hari ini kita kenalkan kepada murid teknik tekat dan juga teknik ukiran. Okey. Saya tampalkan juga di sekelilingnya. Okey, murid-murid di Google Meet pun lakukan juga cikgu ya aktiviti craft ini. Okey. Okey, setelah siap kita punya perisai kan? Okey. Kita akan buat pula dia punya tempat pemegang. Tempat pemegang juga kita gunakan kertas keras ya Mira. Okey. Yang hari ini saya memilih untuk menggunakan mounting board. Okey, kalau tak ada mounting board murid boleh gunakan kotaklah. Okey. Okey, ini saya punya ya. Ini Mira punya. Okey. Tampal dulu. Tapi pastikan bila tampal tu kena pastikan keringlah kalau betul. Tak nanti dia tak lekat. Kan, tampal dengan kemas. Okey. Okey. Oh, sayang. Okey, dan kita pun letak di belakang sebagai pemegangnya. Dan pemegang ni cikgu pun menggunakan kabat juga. Betul. Caranya mungkin cikgu ada cara lipatan bagaimana? Okey. Saya lipat tengah-tengah tu, pasal belakang ni lipat lagi. Lipat lagi. Okey. Ini juga boleh jadikan aksesori kan cikgu? Ya betul. Kalau dulu perisai ini mereka jadikan sebagai alat pertahanan diri kan? Tapi sekarang kegunaan perisai ini ialah sebagai props kan semasa menari kebudayaan dan ada juga yang menjadikannya sebagai alat perhiasan di rumah. Kalau Mira nak tahu kan masyarakat di Sabah mereka menyebut perisai ini sebagai taming. Taming. Ini lah berdasarkan perbualan saya dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Dan kalau di Sarawak pula mereka menyebut perisai ini sebagai terabai. Terabai. Ada perbezaan daripada segi sebutan. Tapi membawa masuk yang sama. Ya, betul, merujuk kepada benda yang sama. Okey. Baik, dan ini saya punya perisai saya. Tengok cikgu punya. Okey. Wah, cantiknya. Ini saya punya cikgu. Okey. Baik, saya letak di sini. Okey, ini saya dan cikgu punya. Cikgu, kita pun ada murid-murid di Google Meet yang lakukan juga aktiviti ini bersama-sama. Jadi boleh ke kalau kita nak minta adik-adik di Google Meet untuk angkat juga perisai adik-adik? Wow, cantiknya. Okey, pelbagai warna kita tengok. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Baik, boleh angkat lagi sekali, tunjuk lagi sekali. Nak tengok Izzah punya. Wah, Izzah punya cantik. Semua cantik. Dan corak mereka ada warna-warna yang berbeza kan? Ya, warna yang berbeza. Ada juga corak ukiran yang berbeza. Betul. Okey. Baiklah. Okey, terima kasih. Dan sebenarnya aktiviti ini pun mudah saja untuk dilakukan dan bahannya pun mudah saja untuk didapati. Cuma mungkin untuk ukiran itulah murid perlu teliti ketika melukis kan untuk betul-betul menjelmakan corak ukiran. Mira pernah tak dengar pantun dalam dialek Murut? Pantun dalam dialek Murut, cikgu?
Wah, ini sesuatu yang baru untuk saya sebab selalu tadi kita pembukaan kita bacakan pantun juga. Ya, betul. Kita bacakan pantun tapi kali ini kita akan dengarkan pantun yang dilafazkan menggunakan dialek Murut. Okey, baiklah. Untuk melafazkan pantun tu, cikgu persilakan. Okey. Murid cikgu di talian Zulaika. Zulaika. Okay. Untuk bacakan. Kita perdengarkan pantun. Naik tahun nakau niara olomo. Inatung ko lumangus rasilungay. Ingalamu sasabitan kondo popo. Oko kawalanu sabah kalan sananman. Itu dia pantun dialek Murut. Ya? Apa maksud tu cikgu? Okey, maksud dia. Okay, baik, kita lihat pula terjemahan. Okey, pantun dialek Murut. Baiklah, untuk membacakan terjemahan pantun dialek Murut ni, cikgu minta Iza. Okey, untuk cuba bacakan terjemahannya Iza. Sungai Tahu dikenali kerana ketenangan airnya. Air mengalir ke kampung Pinangan. Namamu disebut sepanjang zaman. Pahlawan Pinangan dikatakan kebanggaan. Itu dia. Okey. Terjemahan dia, Sungai Tahul dikenali kerana ketenangan airnya, air mengalir ke Kampung Silungai. Namamu disebut sepanjang zaman pahlawan pejuang tempatan Sabah, kebanggaan kami. Ya, pahlawan tempatan Sabah, kebanggaan kami yang dimaksudkan di sini hari ini ialah Antenom. Betul. Baik, itulah maksud bagi dialek Murut lah cikgu pantunnya ya. Ya, betul Mira. Okey, cikgu kita berhenti berehat seketika. Ya. Kita kembali selepas ini kerana di akhir ini nanti cikgu nak buat lagi satu aktiviti yang menarik juga, penerokaan yang terakhir juga bersama dengan murid-murid. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika kembali selepas ini. TV KPM. Tahukah anda, selain di Sabah, kaum Murut juga ada di Sarawak, Brunei dan sempadan Kalimantan, Indonesia. Kita di Teroka di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kalau anda kata ada yang baru saja menonton, anda boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Di segmen yang terakhir ini, cikgu, kita ingin tanya murid-murid kita tentang rumusan daripada hasil penerokaan kita pada pagi ini. Jadi mungkin kita boleh persilakan. Siapa dulu cikgu? Cikgu nak pilih Zinmei. Zinmei. Silakan Zinmei. Okay, Zinwei, apa yang kamu dapat dalam penerokaan kita hari ini? Boleh kongsikan? Apa yang saya dapat hari ini, cikgu, kita perlu kawin dan bangga dengan bersama pahlawan dahulu menentang penjajahan. Kita juga perlu mencontohi pemimpin dan masyarakat pada zaman dahulu yang bersatu untuk menentang penjajah. Baik. Betul tu cikgu. Ya, betul. Kan? Ya. Bagaimana pahlawan terdahulu kan bersatu padu untuk menentang penjajah. Baik. Seterusnya kita persilakan saya yang menjemput Bahiyah, boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, silakan Bahiyah. Bahiyah Amani. Kita perlu untuk kita menghargai jasa pahlawan, jasa pejuang yang dah berusaha membebaskan negara kita dari penjajah, cikgu. Tanpa pengorbanan pejuang dulu, mungkin kita masih belum merdeka. Betul. Okey, betul ya. Macam Amalia cakap mungkin ya, tanpa perjuangan pemimpin terdahulu, mungkin kita masih lagi dijajah sehingga ke hari ini. Baiklah. Seterusnya cikgu nak dengar Hamzah, okey. Apa yang Hamzah dapat dalam penerokaan kita pada hari ini? Apa yang Hamzah dapat belajar hari ini, cikgu? Kita ada tokoh pahlawan yang berani menentang British. Mereka berani untuk mempertahankan kedudukan dan hak di kawasan mereka. Mereka juga bersepakat untuk menghapuskan British. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara, kita juga perlu berani dan bersepakat untuk mempertahankan keamanan negara kita. Hamzah kata kita perlu bersepakat untuk mempertahankan keharmonian di negara kita. Okay, baiklah. Seterusnya boleh kita persilakan Zulaika untuk memberi kesimpulan dalam penerokaan kita pada hari ini. Apa yang Zulaika belajar hari ini, cikgu? Kita perlu berani mempertahankan tanah air kita daripada campur tangan kuasa asing. Lagi satu, cikgu, kita perlu bersyukur kerana pada hari ini kita takkan hidup dalam negara yang aman dan harmoni tanpa kawalan penjajah.
Wah, saya sangat setuju tentang rumusan Zulaika ni, Cikgu. Apa yang kita kecapai hari ini, ini adalah hasil daripada perjuangan mereka yang terdahulu. Kan? Betul, Mira. Betul. Okey, terima kasih Zulaika. Seterusnya, Cikgu. Kita persilakan Iza. Okey, Iza, silakan. Silakan, Iza. Apa yang Iza dapat dalam penerokaan kita hari ini? Apa yang saya dapat dalam kelas pagi ini, Cikgu, kita perlu menghargai perjuangan setiap tokoh tempatan yang pernah bangkit menentang penjajahan di negara kita. Perjuangan tokoh tempatan ini, Cikgu, mereka dah bagi saya kesempatan untuk berusaha dan belajar dengan rasa. Apabila kita ada ilmu pengetahuan, kita mesti tidak mudah untuk dijajah lagi. Itu dia, perjuangan mereka telah mendorong Izzah untuk belajar rajin-rajin. Bila ada ilmu, kata Izzah, kita tidak mudah dijajah. Betul. Kepentingan ilmu tu, Cikgu. Betul. Seterusnya, kita ada Ryan. Ryan, silakan untuk berikan kesimpulan dalam penerokaan yang kita lakukan hari ini. Silakan, Ryan. Apa yang saya dapat pada hari ini, Cikgu, semangat tokoh tempatan ini yang membina kedaulatan tempat mereka dan membela kaum mereka perlu kita contohi dan pupuk dalam diri kita supaya kita juga ada semangat untuk membela negara kita. Betul. Semangat sayangkan negara, Cikgu, ya. Okey. Itu ialah daripada Ryan. Okey, seterusnya ada lagi, Cikgu? Tak ada dah. Semua dah bagi rumusan. Ya, betul. Maksudnya mereka betul-betul faham tentang apa yang kita teroka sama-sama pada pagi ini, kan, Cikgu, kan? Okey, itu tentang rumusan daripada murid-murid tentang hari ini. Dan mungkin ada rumusan daripada Cikgu juga tentang penerokaan kita pada hari ini, Cikgu? Okey, baiklah, Mira. Okey, pada hari ini kita dah sama-sama meneroka perjuangan dua orang tokoh tempatan kita. Ya, iaitu yang pertama tadi Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan dan juga Antenum di Sabah. Kita telah meneroka bagaimana mereka berusaha menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Yang mereka juga berusaha mempertahankan hak dan kedaulatan tempat mereka. Jadi sewajarnya kita mencontohi, meneladani dan jadikan perjuangan mereka sebagai inspirasi untuk kita sama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini, Mira. Sebab apa? Kerana kita tidak melalui era penjajahan yang mereka tempuhi. Betul, Cikgu. Dan bila kita dengarkan apa yang Cikgu telah bercerita tadi, bagaimana kesusahan tokoh-tokoh ini, kan, dan juga pengikut mereka untuk memerdekakan tanah air mereka pada waktu itu, kan, di Negeri Sembilan, di Sabah, itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita hargai. Dan keharmonian kita pada hari ini juga, Cikgu, kita perlu kekalkan. Ya, sama-sama kita pelihara. Betul. Dan Malaysia ini sebenarnya, Cikgu, satu sebuah negara yang sangat unik. Kita mempunyai diversity daripada segi etnik, daripada segi adat, budaya, kan, bahasa, warisan. Dan kita haruslah menyantuni dan juga menghargai, meraihkan kepelbagaian dalam satu perbezaan yang indah ini. Jangan ada persekitaan, bergaduh, jangan macam itu, kan, Cikgu, kan? Bagaimana mereka orang dahulu, mereka bersatu padu untuk menentang penjajah pada waktu itu. Baik, di penghujung rancangan teroka, kelas teroka kita pada hari ini, Cikgu. Sebelum kita mengakhiri teroka kita pada pagi ini, Mira, izinkan saya untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Muzium Negeri Sembilan dan kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, juga kepada Persatuan Keluarga Keturunan Pahlawan Ontoros Elias Antenum atau disebut sebagai Pusaka Sabah, ya, atas kesudian mereka berkongsi maklumat, berkongsi gambar. Kalau boleh lihat di hadapan Mira, itu ialah gambar Yang Tuan Antah. Itu ialah daripada daripada payung berdaulat, warisan beradat terbitan Istana Seri Menanti. Ya, jadi terima kasih atas kesudianlah berkongsi semua maklumat, gambar dan juga sedutan video tarian Magalang Magunatip. Magunatip tadi ialah ihsan daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Cikgu, di hujung siaran, Cikgu, Cikgu ada sediakan satu video istimewa. Ya, betul. Terutama sekali kepada kita yang sedang menonton ini, iaitu video ucapan daripada waris keluarga Antenom. Betul, Mira. Waris keluarga Antenom. Okey, baik. Sama-sama kita saksikan dan kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Teroka Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.
Saya Martin Ansiung, waris generasi keempat Aki Ontoros alias Antanom, menceritakan secara ringkas latar belakang Datu Seri Panglima Ontoros alias Antanom, pahlawan murut yang tersohor. Beliau dilahirkan di Salangit, Hulu Sungai, Tahol di Pensiangan Sabah pada tahun 1873. Ayah beliau bernama Aki Buyusan, manakala ibunya bernama Aru Ikalulu. Kedua-dua ibu bapaknya adalah golongan bangsawan. Kebangkitan penentangan bangsa Murut terhadap rejim penjajah British di bawah pimpinan Aki Ontoros alias Antanom bermula sejak tahun 1913 dengan pembinaan kubu utama di Silar Pinikit, Salangit, Hulu Sungai Tahol di Pensiangan. Didik TV KPM.